Assalamualaikum, halo guys. Balik lagi dengan aku di June Channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Tetap semangat dan yang paling penting jangan lupa buat bahagia. Finally, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga guys. This is new rewards in Mythic Force. By the way, tiap Senin aku pasti gacha Mythic Force buat ngumpulin mythical emblem. So that's why seperti yang kalian lihat, kalau aku itu udah collect manfaat mingguannya. Dan pull rewards-nya itu sesuai ya dengan bocoran untuk setelannya. But ada tambahan nih, yaitu skin male weapon Pen Glacier dengan red mythic item dan juga Scarlet Beast Pen yang juga mythic item guys. Dari tadi aku lihat-lihat web span-nya ini so creepy ya guys. By the way, ini butuh 9 mythical emblem ya buat masing-masing rewards. Selain itu juga ada rewards helm Scarlet Beast dan juga glacier guys. Ini sih pecinta glacier wajib ya punya setelan glacier, pen dan helm glaciernya. And kebetulan juga kalau kalian lihat ini aku udah punya 13 mythical emblem. FYI, mythical emblem itu bisa ditabung ya. Jadi waktu muncul hadiah yang bagus gini bisa langsung redeem deh. So, nggak perlu susah-susah, apalagi triknya itu tiap minggu cuman spend 600 UC untuk bisa dapat 2 mythical emblem dan kalau beruntung bisa dapat 3 loh. Itu sih tipsnya guys dari aku. And now saatnya ya kita gacha. Let's go, aku kejar mythic itemnya guys. Seperti biasa, per 10 kali gacha kita butuh 200 UC ya guys. Dan ini sih aku pakai voucher. Oke, kita lihat keberuntungan aku guys. Gacha 10 kali pertama, masih dikasih berwaktu. Wow, mythical emblem 1, lumayan banget. Lanjut guys, siapa sih yang gak ketagihan ya? I don't know, ini bisa dapat mythical emblem lagi atau enggak? Please lah kasih lagi gitu. Oh belum ternyata guys, ya udah nggak apa-apa, kalem, yang halus aja, nggak pakai marah-marah karena udah dikasih satu. Dan ini gacha ke 30 kali guys. Kalau kalian gimana? Udah gacha belum? Eits, bentar. Langsung 2. Iya asik banget sumpah sih. Wah, aduh thank you banget loh. Lanjut lagi guys. Ternyata aku lebih mudah ini untuk dapat mythical emblemnya. Apakah kali ini aku bakal dikasih lagi mythical emblem guys? Wah, ternyata dapat lagi. Ya ampun seneng banget. Oke, aku lanjutkan lagi ya guys. Kalau kayak gini makin semangat dong aku gacanya ya. Apakah ini aku bakal dikasih lagi guys mythical emblemnya? Oh my god, beneran loh. Treat me better gitu. Cause I know I can treat you better. Better than he can. Please, dapat lagi kah? Oh, tidak ternyata guys. Udah aku tungguin sampai terakhir, ternyata nggak muncul juga mythical emblemnya. Oke, gimana jadinya? Kalian udah komen belum? Tapi aku yakin sih, kalian pasti pada ngincer setelan glasiernya. Iya apa enggak? Nah, kalian boleh komen di bawah waktu gacha di Mythic Force ini. Dapat apa sih? Ada nggak yang lebih hoki dari aku? Komen di bawah. Boleh dong keluar lagi mythical emblemnya. Ya nggak ada dong guys. Oke, intip UC bentar ya. Masih banyak sih. Dan kita mulai lagi gacha guys. Udah agak lemes ya karena beberapa kali gacha yang terakhir tadi belum dikasih juga. Oh thank you, nggak jadi lemes. Yuk guys kita lanjutkan lagi. 19 mythical emblem kurang lah ya. Menurut aku ya guys, gacha di Mythic Force itu lebih menguntungkan daripada waktu kita gacha pas eventnya itu keluar dulu. Apalagi kalau kita ngejar setelan glasier itu. Pasti kalian dulu yang pernah berjuang demi setelan glasier sekarang agak nyesek ya.
I feel you guys sebenarnya ya. Karena dulu aku udah punya setelan Glacier tapi di akun yang ononoh yang hilang tuh. Dah, aku nggak mau bahas itu lagi. Aku mau happy-happy aja karena dapat mythical emblem banyak, guys. Kita lanjut lagi ya. Please kasih mythical emblem dong. Okay, kita coba gacha lagi ya, guys. It's okay, belum dapat karena gacha pertama kalinya juga cuman 200 UC dan bisa ada chance untuk dapat mythic itemnya. Okay, ini dia mythical emblem yang selalu aku nantikan ketika gacha mythic first. Gacha lagi, ya ampun, voucher ini nempel mulu sih. Semoga setelah ini bisa dikasih mythical emblem lagi, dua mungkin ya sekaligus. Wah, ya ternyata nggak sama sekali, guys. Lanjut ya, kita coba gacha lagi ya. Dapat stiker yang ngeselin ya. No, ternyata muncul lagi mythical emblem. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku dan bila hati tak lagi padaku. Sorry guys, kenapa sih aku jadi nyanyi lagu itu ya? Lagu lama tapi viral lagi karena dinyanyiin sama Tiara. Dapat mythical emblem, guys. Nah, kalau kita lihat aku udah dapat 22 mythical emblem. Okay, guys, saatnya kita tukar. Aku pilih Glacier dong, tentu ya, karena ini yang paling wow menurut aku. Yeay, seneng banget. Finally, aku punya setelan ini lagi. Sekian lama aku pikir nggak bakal keluar, guys. Dan sekarang kita langsung tukerin lagi ya. 10 mythical emblem ke setelan Extreme Punk. Kalau kalian gimana, guys? Bakal pilih setelan apa sih untuk ditukar dengan mythical emblemnya? Wow, finally 2 mythic item sekaligus. Seneng banget rasanya. Ini kan bisa buat nambah progres aku. Tapi nggak selesai sampai sini, guys. Aku bakal usahain tiap pekan bakal gacha buat dapetin sisanya itu. It's my trick untuk bisa dapetin semua setelannya. Itu sih berharap ya, guys. Nggak tahu, semoga aja dikasih. Okay, thank you for watching. Aku harap kalau kalian gacha di Mythic Force, hoki ya, guys. Dan bisa dapet banyak mythical emblem kayak aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, komen, share ke teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Eits, jangan kemana-mana dulu. This is Preview Glacier dan Extreme Pack Set. Bye!